Mas Mukal Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang mau update Ras setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Ras Lovers, kemarin sosial media dibikin takjub dengan keputusan Raffi Nagita memasukkan Rafathar ke pesantren Al-Bait Al-Quran miliknya Ustadz M. Quraish Shihab. Meski berat rasanya, namun Raffi Nagita menguatkan hatinya demi memberikan pelajaran dan pengalaman baru ke Rafathar. Namun sayangnya belum 24 jam di pesantren, Rafathar memutuskan pulang ke Andara. Dan sesampainya di rumah nih, langsung peluk cium Balala setelah rindu gara-gara berpisah cuma sehari doang, guys. Ada sayang aku, aduh, sayang aku nih. Besok kita berpisah, besok malah pulang kampung. Dan rezekinya? Sayang aku, aduh, sayang aku nih. Besok kita berpisah, besok malah pulang kampung. Dan kemarin merupakan momen paling haru saat Raffi Nagita menitipkan Rafathar ke Ustadz di sana. Terlihat Rafathar berat hati ditinggal dengan orang-orang yang bahkan belum ia kenal sebelumnya. Untungnya para ustadz dan ustazah di sana hebat banget mencairkan suasana, bikin AA nyaman di pesantren, guys. Assalamualaikum. Udah sayang. Nonton bapaknya? Mau nonton? Ya kan nanti Rafathar dijemput lagi. Ya. Ini ya, ayo kita cerita dulu yuk. Ya. Rafathar pengen nonton. Setelah beradaptasi kilat dengan lingkungan pesantren, akhirnya Rafathar mulai merasakan kenyamanan. Bahkan belum 24 jam di pesantren aja, Rafathar udah bisa berkomunikasi pakai bahasa Arab bersama ustadz di sana. Untuk anak usia 6 tahun, Rafathar hebat banget. Semoga AA jadi anak soleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mukal Karim. Min aina anta? Ana min Oke, terima kasih. Sama-sama.